siapa sebenarnya Tami. Dan di sini terlihat ya Bagas yang mengikuti mobil ambulans sambil terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Tentu saja saat ini Bagas benar-benar sangat galau. Tak benar. Dia adalah. Dan tentu saja di dalam hatinya masih terus saja bertanya-tanya apakah Tami benar-benar adalah putri kandungnya. Anak kandungku. Dan saat ini yang tersisa di dalam pikiran Bagas adalah penyesalan. Tentu saja penyesalan karena dia sangat takut telah mencelakai anak kandungnya sendiri. Kemudian ini adalah kilas balik ketika Bagas masih muda. Terlihat di sini Bagas sedang memperhatikan Ivanka yang baru saja melahirkan anak perempuan. Dan terlihat ya nampaknya Bagas sangat bahagia melihat kelahiran anaknya. Tetapi Bagas hanya memperhatikan Ivanka dan juga putrinya dari luar jendela. Dan sepertinya Bagas sangat lega ya melihat ibu dan buah hatinya sangat sehat. Kemudian terlihat seseorang datang menuju ke kamar itu. Kemudian Bagas pun langsung berlari dan bersembunyi karena sepertinya dia nggak mau kalau sampai ketahuan. Nah tentunya pasti sangat menyesakkan dada ya, ingatan Bagas kali ini benar-benar sangat menyakitkan. Dia pun jadi teringat akan putri kandungnya yang saat ini sudah menjadi dewasa, yakni Tami. Dan tentu saja penyesalan yang luar biasa karena ternyata Bagas malah justru mencelakai putri kandungnya sendiri. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 hari ini. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Wow, semangat banget.